Ibu Terima Lakini Rahayu Ridwan. Dia persembahan dari Rahayu Ridwan. Mari kita dengarkan komen dari Eddie Ali. Adakah Rahayu telah menghayati lagu itu? Okey, sebelum saya sentuh tentang Rahayu, berikan tepukan untuk band kita, band Ngiring yang sangat-sangat memberikan dukungan yang baik. Okey, Ayu. Bagi saya, anda yang terbaik untuk segmen ini. Kerana anda begitu menjiwai lagu ini dan phrasing anda juga menghanyutkan. Wow, bagaimana pula komen dari Hartina Ahmad? Bismillah. Dengan tema yang baik, Rahayu menggunakan pelambangan alam sebagai lirik bahasanya. Dan rasa saya dia dapat menjiwai setiap patah lagu yang dilahirkan itu dalam persembahan yang tadi. Dan itulah yang lahir dari jiwanya bila pelambangan-pelambangan seperti ombak dan angin digunakan dalam lirik lagunya. Yes, terima kasih untuk panel juri kita. Apa kata kita sekarang ini bersama dengan Fauzi dengan carta undian SMS. Silakan Fauzi. Okey, sudah. Mari kita lihat kedudukan carta kini. Kuda nombor satu, kuda nombor satu, kuda nombor dua, kuda nombor dua, kuda nombor tiga. Oh, bukan ya, lainnya. Siapa nombor satu? Wow, Shikin Masim Dauli. Di tempat kedua Rahayu Ridwan dan di tempat ketiga Elina. Jadi jangan biarkan peserta favorit anda ketinggalan. Jadi teruskan mengundi. Khidmat ini dibuatkan khas untuk anda oleh Mediacorp Private Limited. Kategori yang akan disebarkan seterusnya melibatkan mereka yang berpengalaman dalam industri muzik ini. Persembahan bersama Mentor selepas ini di peringkat akhir Anugerah 2011.